Insiden tinju yang dilakukan Will Smith kepada Chris Rock tidak mengurangi reputasi Smith sebagai aktor terbaik. Terbukti saat ia diumumkan berhasil menjadi pemenang aktor terbaik melalui kepiawaian akting dalam film King Richard. Smith berhasil menyingkirkan pesaing seperti Denzel Washington, Andrew Garfield, Javier Bardem, dan Benedict Cumberbatch. Disambut dengan standing applause para hadirin, dalam sambutannya Will Smith mengatakan bahwa kemenangan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kalangan luas. Dia juga senang bisa dianggap sebagai pelindung bagi orang-orang sekitarnya. Dalam kesempatan itu, dia juga membahas mengenai insiden tinju yang sebelumnya dilakukan kepada Chris Rock. Dengan gagah, dia kemudian meminta maaf atas insiden tersebut. Sang aktor meminta maaf pada penyelenggara, pengisi suara, dan para penonton.